gimana rasanya kan maksudnya kebanyakan dominasi tim itu kan dari Pulau Jawa. Nah, kamu bisa masuk tim, gimana perasaan kamu? Senang, terus ya ada rasa bangga juga bisa bawa nama Papua ke sini juga. Jadi semoga bukan hanya sampai di saya saja, tapi semoga ada yang dari Papua juga bisa Nah, Wilda, kamu kan sebagai salah satu pemain yang berpengalaman ya. Kamu ini udah SEA Games keberapa kamu nih? Aku mulai SEA Games 2011. 2011. Wah, udah cukup banyak lah ya SEA Games. Nah, maksudnya setelah harapan kamu nih kan katanya di tahun ini diharapkan untuk putri bisa dapat perak biar bisa ke Asian Games. Nah, kamu melihatnya gimana sih? Apa sih perubahan atau progres dari 2011 sampai kamu ikut sekarang? Sebenarnya jujurnya progresnya tuh benar-benar kurang banget, ada perubahan banyak gitu, bahkan bisa dibilang sama, karena dari persiapan untuk tahun sekarang juga bahkan cuma 1 bulan, nggak ada TC jangka panjang, jadi benar-benar target perak itu cukup sulit sebenarnya. Cuma nggak ada yang nggak mungkin, karena mereka juga ya kita bisa fight lah lawan Vietnam. Kalau dibilang kurang, masih tetap kurang sih dari persiapan. Mungkin dari PB-nya, untuk kayak kita tryout keluar juga nggak ada. Sebelum-sebelum Proliga kita harusnya mungkin ada TC jangka panjang, mungkin nanti dipotong Proliga, terus kita gabung lagi, nah itu nggak ada. Jadi benar-benar pure 1 bulan, Proliga yang terbaik diambil, terus kita TC, diharuskan kita dapat medali sesuai keinginan mereka. Jadi itu cukup sulit juga untuk kita sih. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.